Oh, Shenlong, warna putih. Oke, okay, here we go. Di belakang Pak. Kembali lagi sama gue Andika MacDevilStar di video main game PC. Jadi kita lanjutin lagi ini bermain game Dragon Ball Xenoverse 2. Karena yang pada saat gue main kemarin itu banyak dari kalian yang komen, "Bang, lanjutin bang, kalau perlu bikin story-nya." Ya walaupun lag-nya yang gue minta itu nggak sampai, tapi gue tetap lanjutin karena kalian ada yang komen, "Bang, lanjutin Dragon Ball Xenoverse-nya." Dan kalian pilih story mode bang. Tapi karena di sini gue baru aja download mod terbaru, mod ya, DLC mod terbaru. Jadi untuk episode kali ini atau part kali ini gue nggak bikin story modnya atau lanjutin story modnya. Gue bakalan main pre battle again. Yang sebelumnya kita kemarin itu pre battlenya adalah pre battle SSG, bukan GGS ya, SSG Super Saiyan God Vegito, yaitu gabungan dari Goku dan Vegeta. Sekarang kayaknya gue mau pakai DLC yang terbaru baru saja gue download itu, Goku Ultra Instinct guys, di mana katanya di seriesnya transform itu tuh lebih kuat daripada instinct dari semua God of Destruction di semua alam semesta katanya. Dan kalian bisa lihat di seriesnya atau di animenya tersebut bahwa semua God of Destruction atau dewa penghancur itu tercengang pada saat ngelihat bahwa Goku itu berubah jadi Ultra Instinct seperti itu, karena itu adalah insting yang terkuat di alam semesta katanya. Oke, langsung aja di sini. Here we go. Kita bakalan ke offline battle dan kita bakal ngalahin Jiren. Sebelum Goku ngalahin Jiren di seriesnya, kita bakal ngalahin Jiren di game ini, guys. Oke, di sini dia. Goku Ultra Instinct. And by the way, ini almost hampir sama kayak ini. Kita bisa coba ya. Nah, ini dia. Ini bajunya, guys. Almost kan? Jadi mungkin dia ambil dari sini ya, modan dia, dan warnanya diubah sedikit. Kalian bisa lihat ya. Dan ini, dan gayanya dia ambil kayaknya gaya Vegito ya, SSG SS Vegito. Tapi tangannya beda deh kayaknya. Penasaran gua. Di sini ada baju yang berbeda-beda. Walaupun bajunya berbeda-beda, skillnya tetap sama. Jika yang lain itu misalnya bajunya itu berbeda, skillnya bakal berubah seperti ini. Kalian bisa lihat itu bahwa Meteor Blow darinya Final Form Frost ini dia berubah jadi Meteor Crush. Sedangkan Goku Ultra Instinct atau yang DLC-nya ini kagak berubah sama sekali. Inilah yang namanya mod. Jadi main simple aja tapi kita bisa ngerasain Goku Ultra Instinct guys. Here we go, kita pakai ini dan kita pakai yang End of Z Gear. Oke, ini ya. Dan musuh kita adalah Jiren guys. Oke, untuk stats kita pilih yang di luar angkasa aja. Ini ya, Planet of Vegeta. Here we go. Oke guys, the epic battle on universe. Semesta 7 ngelawan semesta 3 guys. Kalau nggak salah ya Jiren ya. Oke, kita ajar ya. Oke, dia ngapain? Kok darah gua nggak terkurang darah gua guys, wadaw. Bagi kalian yang sudah nonton seriesnya, kalian tahu kan bahwa Ultra Instinct ini transformnya itu udah hampir bisa ngalahin Jiren, tapi nggak sempat ngalahin karena Goku sempat transform ini tuh cuman bentar aja, which is ya dia nggak sempat tuh ngalahin Jiren. Tapi di game ini kita bakalan ngalahin si Jiren ini guys. Kita coba Crystal Breath. Oke, Crystal Breath. Oke. Kayak Dragon Piece ya, kayak Dragon Base, cuman warnanya agak beda. Kita coba Dragon Rush. Macam meteor. Oke. Okay. Soaring Kamehameha. As this. Kamehameha tapi ke bawah. Nggak guna. Kenapa ke bawah, Pak? Jadi gua harus ke atas deh. Wadaw. Nggak kena tetap. Ini Sacred Hit. Apakah ini? Oke. Apa itu? Perubahan kah? Atau apa? Di sini ada juga Neo Sip. Kita coba ya. Oke. Teleport kemana-mana tapi nggak jelas. Ujung-ujungnya kabel. Oh my god.
what the hell. Di sini kita nggak bisa ngecharge ki kita, secret kit ini nggak guna. Gua kira ini ngecharge, ternyata tidak. Cuman kayaknya memperkuat aja ya. Padahal gua mau pakai ultimate, tapi ki gua tuh nggak bisa ngisi kecuali gua ngehajar dia. Eits, gak kena. Oke, ada di sini Ultra Burst Kamehameha. Oke, kita samperin. Oke, okay, here we go. Kamehameha guys, kayak Kamehameha 20 kali atau 100 kali Kaioken ya, tapi warnanya itu warna biru. Oke, okay, win. Tadi ada satu ultimate skill lagi yang masih belum kita pakai, kita coba dulu ya. Setelah itu kita bakalan pakai Jiren. Oke. Okay? Oke, kita recharge dulu kill-nya dengan cara ngehajar dia seperti biasa kayak gini aja. Oke. Okay. Untuk basic attack-nya itu biasa aja ya. Nggak terlalu wow kayak SSG SSB gitu kemarin yang hit-nya itu sampai 20. Kalau ini ya biasa aja kayak Goku biasa aja gitu loh. Tapi damage-nya itu sakit banget ini. Dan enaknya di sini tuh kita nggak bisa kena hit. Jadi kayak perfect gitu gue mainnya. Itu mungkin karena auranya ya. Oke, okay, apakah udah ya dia? Ini dia, Bialko Strike. Oke, okay, kemana dia? Oh my god. Ini dia, kita samperin dulu. Oke, okay. Oh, Shenlong. Warna putih. Oh my god, it's fucking awesome guys. Dragon Piece ya. Dragon Piece Shenlong. Tapi warna putih, seharusnya kan warna kuning. Oke, okay. Kita bakalan pakai Jiren ini. Oke, okay, Jiren the Grey ngelawan Goku Ultra Instinct yang Wish Symbol. Itu adalah simbol yang diberikan Wish ya dalam trainingnya. Oke, okay. Kita coba The Nameless Planet. Ini turnamen antara planet 7 dan 6. Oke, okay, kita lihat skill dari Jiren the Grey ini ya. Oke, okay. Gokunya nggak bisa ditonjok. Shit. Oh my god, ini gimana gue ngalahinnya aja. Gak bisa bawa. Maximum charge, kita lari dulu ya. Maximum charge, man. Kita isi kinya. Oh my god. Oh my god, ini nggak bisa dihajar. Aduh, ini rasanya dari jadi Jiren kita. Oh my god, kita langsung pakai Legend Burst. Oh my god. Oke, okay, apa ini? Di belakang lu pak. Padahal itu keren banget ya, tapi nggak bisa nggak lompat. Useless pak, ngelawan Goku Ultra Instinct. Ini mah lebih dari dewa, soalnya nggak bisa dihajar sama sekali pak. Ada Grand Smasher, come here. Kita recharge tuh. Oke. Okay. Oh. Bola semangat, guys. Tapi kecil. Oh ya, kita coba trap shooter ini. Diputar-putar. Aduh, nggak bisa. Lari dulu lah. Super X-Bomb. Bomber di egg. Apakah ini? Seriusan, Pak? Oke. Okay. Surprise block. Oke, okay, just like that. Kita nggak bakalan bisa ngalahinnya karena ya, yeah, you know, health point dia nggak bisa berkurang sama sekali. Ini gua harus kayak gimana? Malah diputar-putar. Apa tadi? Trap shooter. Dia ngapain masang jebakan atau gimana? Oh my god. Oh my god. Oke, okay, guys. Seperti itulah. Jadi gua nggak bakalan bisa ngalahin dia. Tangan dia itu liatin. Masuk ke bawah semen. Oke, okay, seperti itulah untuk gameplay kali ini. Nanti kalau ada DLC baru, gue bakalan preview. Kita akan lihat ultimate-nya, skill-skill ultimate dan skill biasanya. Bagi kalian yang pengen lanjutin, silahkan like dan komen juga. Nanti kita bakalan pakai karakter apa? Karena di sini kalian bisa lihat, gue baru aja dapat hit awaken. Karena di gameplay sebelumnya, gue masih belum coba hit. Yang gue coba kemarin itu kalau nggak salah adalah SSGSS sama God of Destruction, Beerus, dan Whis. Nah, yang lainnya kan masih belum gua pakai. Oh ya, sama satu lagi yaitu Rose Goku Black.
Jika kalian pengen gue mainin ini lagi, silakan like aja dan komen bakalan pakai cara apa nanti. So guys, untuk video kali ini sampai di sini saja. Semoga kalian senang untuk gameplay kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena akan selalu ada lanjutan main game Dragon Ball Xenoverse atau game-game lainnya. So stay cool. See ya. I